Pemerintah Desa Banjarwangunan mengapresiasi peningkatan ruas jalan Mundu Pamengkang melalui anggaran perubahan. Puwu menyampaikan terima kasih kepada Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron MAG, karena telah memprioritaskan perbaikan infrastruktur. Para Puwu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati karena sudah merealisasikan perbaikan jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat karena rusak. Sementara itu, di era Bupati Cirebon, Imron, persentase jalan layak di Kabupaten Cirebon saat ini telah mencapai 85%. Bahkan, proses pembangunan jalan saat ini masih terus dilakukan hingga Desember 2023 mendatang. Targetnya, peningkatan jalan layak semakin tinggi dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Anggaran APT Kabupaten Cirebon, kami sangat terima kasih dengan pemerintah Kabupaten Cirebon di bawah pimpinan Bapak Haji Imron Rosadi yang telah memberikan suatu program peningkatan jalan Banjarwangunan, yaitu peningkatan jalan Pamengkang Mundu tepatnya di Desa Banjarwangunan. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali karena jalan itu jalan vital, semua yang mau ke kota itu lewat jalan Banjarwangunan. Dengan kualitas jalan yang bagus dan mantap, pemerintah Kabupaten Cirebon juga terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, serta mampu meningkatkan mobilisasi berbagai sektor, di antaranya kesehatan dan pendidikan.